Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Ha, okey. Aku nak boleh berlagu meneruskan tu lagu sebab nanti kena copyright. Okey, sekarang kami menuju ke Kampung Biau Bengawan, di mana kami akan melaksanakan Info on Wheels, norma baru, di mana kami akan melaksanakannya di Kampung Biau Bengawan. Jadi, namun sebelum itu, harap semuanya subscribe, like dan share Mr. Mat channel ya. Okey, ini sepanjang perjalanan ini sebelum ke Bengawan memang akan lalu di Kimanis. Ini di Mendahan dan ini Kampung Biau Bengawan. Okey. So, sepanjang perjalanan ini memang agak panas lah sebab unit kami tu dia aircon pun dah berapa kalau sebelah petang kan. Nah, jadi ini adalah surau Kampung Biau di sini Bengawan, di mana kami mohon anu jugalah kerjasama daripada pihak surau di sana untuk menyediakan tempat. Ini kami pergi sebelah petang nih guys. Jadi walaupun sebelah petang kita nampaklah kerjasama warga penduduk di sini. Dia pasang ini kami punya banner. Lepas tu yang hadir tu pun ramai sebenarnya. Ada yang datang, ada yang macam yang datang-datang tu kan. Nampak kerjasama lah warga penduduk di situ. Kamu nampak dia orang semangat bila datang siang kami sana kan. Macam boleh nampak lah di mata dia orang tu memang bersemangat. Mau apa? Ini kami punya bahan penerbitan. Nah, berterbangan guys. Angin kuat pada petang tu, tapi walau apapun kita teruskan jugalah. Okey, kita sama-sama dengar kita punya ceramah di Kampung Biau Bengawan. Yang saya muliakan Encik Owang Rumi, Pengiran Abdullah, maju masyarakat. Terangkan. Encik Ramli Patira, PJKK, Encik Abdul Syukur Tarmidi, Ketua Kampung Biau, Encik ataupun Tuan Haji Jafar, Haji Sabli, Ketua Kampung Silat, Bengawan. Mana? Mau berkenalan tak kan? Ya. Menyambut-nyambut saja nak kenal. Ya. Encik Musa Awang Ahmad, Ketua Kampung Pikat. Haji Matli Yusuf, Ketua Negeri yang berusaha. Encik Alasman, tuan-tuan, puan-puan, babu-babunya, adik-adik yang saya hormati sekalian lah. Jadi petang ni sebenarnya kita merancang pagi, tapi oleh kerana ada program pagi itu, tapi sudah pun ditunda ke, diawalkan ke hari kemarin. Jadi paksa jugalah sepatah buat kan. Jadi alhamdulillah cuaca walaupun panas tapi cerah kan, tidak hujan. Acara ini santai saja, tidak mengambil masa di sekitar patah lah, mungkin dalam sejam itu kan. Boleh makan? Boleh, boleh. Kita secara santai saja. Dapat penjelasan dulu lah. Mungkin kita pun tahu Mas Sejahtera kan? Ada Mas Sejahtera. Mengapa ada diwujudkan Mas Sejahtera? Oleh kerana ada COVID. Berapa ramai senarai sudah dapat untuk Kampung Biau? Ada berapa yang untuk mendaftar vaksin tu? Di kawasan lain, melalui pejabat daerah, diorang ada minta senarai nama setiap kampung melalui ketua kampung. Jadi yang aku tanya itu, sudah antar? Lagi setan. Sudah dibalikkan lah. Maksudnya tiga-tiga kampung sudah selesai lah. Jadi mungkin ada pemudahan yang malu lagi mendaftar. Ada sudah? Takut mendaftar. Kamu pikir? Orangnya sekarang mikir. Dulu pikir. Masa orang mikir.
jangan dipikir. Setiap badan kita ini dia ada antibodinya tersendiri. Dia enggak sama semua orang lain. Macam di sekitar umur berapa? 25. Ini kita umur 60. Lain tu. 70. Nah, alhamdulillah kita juga muda. Alhamdulillah. Masing-masing kita ini antibodinya lain. Ya, memang tidak sama. Nah, jadi bila sudah kita dipaham antibodi ini, baru kita dipaham vaksin. Okey, vaksin ini ia tidak sama dengan ubat. Kalau ubat, ya kita dimakan atau menyembuhkan. Nah, macam contoh, kita dimakan antibiotik, ubat itu kan, ia melawan itu virus. Bukan. Ia melawan itu bakteria yang masuk ke dalam badan kita ini. Jadi ia menyembuhkan. Tapi vaksin ini lain. Vaksin ini untuk pengantuan kita ini sama-sama lah. Ia ini ia bukannya menyembuhkan, tapi sebenarnya ia menguatkan dan punya sistem imunisasi badan kita. Sekarang ini cerita COVID-19 ataupun dikenali Global Coronavirus. Kenapa yang 19? Pasal yang pernah jumpa di Wuhan, China 2019. Ini sudah paham sudah. Jadi itu vaksin jenis pertama. Ia daripada virus itu sendiri. Ada lagi yang kedua. Yang keduanya ia tidak melalui virus. Dicipta vaksin itu bukan melalui virus itu, tapi secara bio engineering. Sekarang teknologi canggih, kemaklumat semua lah. Ini barang ini teknologi semakin berkembang. Kalau macam dulu polio, dorong ambil masa bertahun-tahun untuk cipta itu vaksin. Tapi dengan teknologi yang ada di negara Eropa, negara Amerika Serikat, ada 15 buah negara yang terlibat. Semasa COVID-19 inilah orang gunakan generasi kedua vaksin. Apabila dalam hanya 49 hari saja dalam kita itu vaksin. Dia ada tempoh masa 2 minggu. Sebenarnya itu adalah tempoh di mana vaksin itu berfungsi. Berfungsi supaya antibodi itu mengenal itu virus. Jadi dia akan, kalau bahasa mudahnya lah, bekerja lah dalam badan. Dia akan copy maklumat itu supaya badan kita bersedia bila ada kena itu virus. Dia akan lumpuhkan itu virus. Sebenarnya badan kita yang menyembuhkan sendiri sebenarnya. Itu cerita vaksin lah. Dia berbeza dengan ubat. Baiklah. Dua vaksin ini dia punya nilai berbilion dolar. Itu dolar. Tak tahu macam mana dengan duit kita. Jadi kerajaan berbelanja berbilion untuk rakyat supaya kita punya ekonomi jalan. Kita tidak lagi bimbang dengan ini coronavirus. Jadi bila ada pendaftaran vaksinasi kebangsaan ni, sama-sama kita ni ambil peluang ni. Sebab ini kerajaan bagi percuma. Nggak tahu akan datang nanti, 2 tahun akan datang, dia sudah bukan lagi percuma. Untuk pengangkut tu, dia mesti ada ada pengakhiran juga. Dia tak boleh saja saja mengangkut tempat itu. Jadi bila kita mendaftar, kita tentulah di awal ada orang itu. Jadi jangan bimbanglah pasal daftar ni, pendaftaran ni. Memang ada jalan, memang ada ruangan oleh pihak kerajaan untuk supaya memudahkan semua orang akan dapat vaksin. Cuma dia berpasa. Sekarang fasa, hampir fasa kedua sudah. Sudahlah. Yang kan kalau yang diorang ini ada masalah dari segi penggunaan telefon pintar ataupun masih lagi yang orang dia ada telefon, Pak. Jadi boleh kita didaftarkan di MySejahtera untuk tanggungan untuk
ibu bapa kita ni. Siapa-siapa lah yang dalam kursi rumah tu boleh kena daftarkan pakai mask sebab denda tu dah naik. Ini bukan apa, sebab untuk menyedarkan masyarakat untuk supaya dia beringatlah. Mungkin hari ini nanti ada daripada yang rakan-rakan saya yang akan menyampaikan apa yang tak disampaikan lah lepas ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga topik sebenarnya, kan? Tiga topik. Jadi mungkin ada soalan dari sekitar yang namanya apakah kita berpikir dan ditanya. Bagaimana caranya, dok? Aku balik-balik cuma masuk di Mas Jatre nih. Mas Jatre sini nih. Jadi di mana kita mau masuk ke dalam? Lokasi, lokasi. Iya, pokoknya harus kita di sekitar. Iya, ada soalan. Bila kita ingin kena jarum, sudah ambil satu jarum, yang kedua bila lagi, di sana ada kena beritahu. Sebab itu karena pentingnya karena isi My Sejahtera. Vaksinasi dan menjadi kos. Aduh, berapa cek? Aduh, berapa cek? Balik-balik tuh. Kena biasa kita update lah, tapi dia berpuasa. Benda dijawab, jawab. Oh memang, pasal sekarang ni dia nak bagi terbuka dulu. Dia bagi pertama, ya pasal pertama frontliners daripada Mac ke April. Pasal yang kedua, golongan kedua ni yang mau dilindungi ni, dilindungi. Golongan berisiko 65 tahun ke atas yang ada penyakit kronik yang dua rangkai, tiga rangkai itu. Beliau akan terangkan untuk majlis yang saya buat. Mana selesa? Berdiri ke duduk? Mana selesa? Berdiri ke duduk? Pemeriksaan sijil rendah Pusat Maklumat Rakyat. Yang mungkin ramai yang tak tahu, di Pejabat Penerangan Daerah kita ada satu pusat, yaitu Pusat Maklumat Rakyat. Okay? Dia punya singkatan Portal Pusat Maklumat Rakyat yang beroperasi sebagai penghubung antara masyarakat dengan setiap pejabat di Pejabat Penerangan Daerah lah. Okay. Objektifnya adalah untuk yang pertama untuk meningkatkan keupayaan dan keboleh capaian maklumat. Saya kasih ringkas lah supaya faham. Bahan maklumat audiovisual macam lagu-lagu negaraku, Sabah Tanah Air tu semua semua jabatan ataupun mana-mana agensi yang memerlukan lagu negaraku, Sabah Tanah Air akan merujuk kepada kami lah untuk maklumat. Okay, Keratan-keratan akbar. Dan kami juga adalah pemudah cara pencarian maklumat. Okay? Kalau tuan-tuan dan puan-puan mau tahu tentang Pusat Maklumat Rakyat, kita boleh melayari internet http://pmr.penerangan.gov.my. Maklumat-maklumat yang mungkin kita ketinggalan, yang tidak tahulah. Jadi kalau orang bilang kalau sekarang ni kita memang kena terdedah dengan IT lah. Jadi kena ambil tahu tentang digital sekarang. Sekarang ni macam-macam kita boleh program maklumat di hujung jari. Vaksin yang kita terima kan di Malaysia ni kan, di mana-mana negara 40 lebih negara yang menerima Pfizer ni kan, siapa yang akan disuntik dulu? Siapa dulu? Kita tanya kita. Menteri, Perdana Menteri ataupun Presiden kah ataupun apa kan? Mengapa? Sebab itulah jaminan. Kan? Itulah jaminan bersedia bahawa vaksin yang dipakai adalah yang terbaik. Kita fikir saja tu. Anda akan bersedia sia-sia akan menjarum diri macam tu kan kalau anda selamat. Betul kan enggak? Jadi itu jaminan. Supaya kita ini tahu, orang lain pun tahu. Bukan kita ini sendiri tahu, tapi orang lain pun tahu. Oke? Okay? Jadi mudah-mudahan amalan kita hari ini, apa yang kita buat hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kita ini bantu kerajaan, okay? Kerajaan pun bantu kita ini sama-sama. Jadi sekali lagi kami tidak membuang masa di kita, kami tutup acara kami petang ini. Sekali lagi terima kasih kepada
ketua kampung, okey. Sebab kali ini pemaju masyarakat lah, Cik Romi, okey, ketua kampung, PJKK, GOKN, okay, kalau dah hadir tuan-tuan dan puan, adik-adik, kena sudah hadir mengambil masa di sekitar ini. Mudah-mudahan kerjasama di sekitar ini kita teruskanlah ke masa-masa akan datang, mungkin ada program-program akan datang. Tak lupa juga dalam usaha, Tuan Ali Osman yang bertungkus lumus menjemput di sekitar kemari, pun di sekitar nada, nada juga ada program kami hari ini, kan? Tuan rumah sendiri yang apa ni, yang meminjamkan tempat ini, di masjid ini. Jadi pasalnya kita ni ada no, fotografi. Ha? Kita ni ada penyerahan lah, penyerahan. Ya, itulah tadi program info on wheels di bertempat di Surau Kampung Biau Bengawan. Inilah dia warga penduduk yang sangat meriah, guys. Diorang memang acara penerangan memang banyak berlaku di sini, banyak memori lah. Dan terima kasih juga kepada EJK Surau, JKK, kita punya pemimpin, ketua-ketua kampung dan seluruh warga kampung Biau lah yang hadir di acara ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kali memang kami akan pergi sana. Sana tu memang sangat baiklah kalau buat program, okey. Okey, kita jumpa di vlog yang akan datang. Please subscribe and like Mr. Ma channel. Peace out.